Halo, Assalamualaikum Pak Eli. Waalaikumsalam ya Pak. Ya Pak Eli, saya salah satu member Vito dan jaringan saya juga sudah lumayan banyak. Ini ya, pada tanya semuanya ke saya. Iya. Gimana nih Pak? Ini masalah aplikasi kan belum bisa buka juga nih untuk yang lain-lainnya. Terus dengan yang masalah iklannya juga bagaimana juga nih Pak? Minta infonya Pak. Oh iya. Ini proses uji coba, Pak. Kita, Dorima ini kan proses uji coba. Iya. Ini kita, karena kami yang di safety. Segala sesuatu, barang pun kalau baru pasti diuji coba dulu. Iya. Karena kita buat Vito ini bukan untuk jangka pendek, Pak. Betul, kita betul. Kita tidak mau terjadi trouble, kan, di perjalanan sudah orang pada kompak jogging. Lantaran terjadi trouble, terjadi maintenance lah, apalah, kan. Betul, betul. Iya. Itu yang kami jaga, Pak. Nah, terus? Kami sudah banyak melihat perusahaan-perusahaan yang kolaps karena itu tadi dari segi server dan sistem database yang tidak. Betul, 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 betul. Iya, Pak. Nah, terus masalah ini juga kita mau buka semacam pesan PIN juga belum bisa juga, Pak, ya? Aplikasinya lagi update atau gimana, Pak? Di update. Ya, makanya tadi itu lagi uji coba untuk koneksikan di aplikasi dengan ini. Iya. Kita koneksi ke aplikasi dengan website. Tadi memang terjadi trouble, terjadi maintenance, Pak. Karena kita mau PS uji coba itu, ya. Bagaimana web dikoneksikan dengan ini, dengan aplikasi. Aplikasi, ya. Oh, iya. Jadi semua... Maaf, kami tadi lambat. Manajemen juga lambat tadi memberikan informasi kepada mitra. Tapi, alhamdulillah sudah bisa itu, Pak. Oh, sekarang sudah bisa, Pak, ya? Sudah bisa terbuka ya? Oh, sudah bisa, Pak. Oh, sudah bisa ya? Oke. Iya. Nanti kita uji coba, Pak. Siap. Kalau uji coba untuk iklannya nanti bisa hari ini juga, Pak, ya? Belum, Pak, untuk ini. Kita masih pelajari dulu sejauh mana dia bisa menampung sistem database. Oke. Iya. Jadi di uji cobanya di internal dulu ya, Pak, ya? Iya, di internal dulu, Pak. Oke. Setelah ini kita baru buka di aplikasi. Kendalanya juga kemarin karena terlalu banyak kompetitor kita yang lagi kepanasan ini. Oh iya. Banyak laporan lah. Laporan ya Pak ya. Iya. Masalah ke aplikasi buat Vito ini katanya mengganggu yang lain gitu kan. Sampai saya sudah ke OJK juga Pak. Oh iya. Ya Bapak udah ke OJK juga ya. Iya. Oh, OJK tidak mengeluarkan izin. Cuma ya saya bilang gini. OJK bisa menduga, OJK bisa mengawasi kami. Tapi jangan cap kami sebagai perusahaan ilegal dan dilarang. Ya. Kayak Vitup dan Tito Cash. Ya. Kan ada yang berita kemarin itu di CNN. Pernah dapat info ya Pak? Betul, ada berita info. Ya. Kan ada tiga ya. Yang dilarang kan Tito Cash, Vitup. Dan ditulis oleh narasumber dilarang dan ilegal. Yang ketiga kan Vito enggak. Diawasi. Hanya diawasi kan? Betul. Hanya diawasi. Nah, OJK haknya untuk mengawasi. Iya. Sama kalau begini. Saya tuduh Bapak. Bapak ambil uang saya laporkan ke polisi. Iya. Bapak ditindaklanjuti enggak? Ditindaklanjuti. Iya. Tapi kalau Bapak tidak terbukti, Bapak mengambil uang saya, Bapak bebas enggak? Bebas, Pak. Nah, sama lah ini, Pak. Iya, betul. Ya, jangan ragu Pak, ini pertaruhan nama besar lah. Owner kita punya nama besar lah. Oh iya, saya begini Pak. Mungkin lah kami mau main-main. Pak Eli, saya mungkin di awal Maret itu punya rencana, saya mau mengajukan master service bagaimana Pak Eli? Oh bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya lagi persiapkan semuanya. Ini saya udah ada dana yang bisa diuntuk buat master service Pak Eli. Iya, siap Pak. Oke, nanti saya hubungin Pak Eli lagi ya untuk pasar toko Pak Eli ya. Oke. Siap, Pak. Makasih Pak Eli ya. Makasih Pak. Sukses selalu ya. Yuk.